Oke. Okay, nama saya Suhaimi, Orang panggil saya Suhaimi Yusof. Dan setelah mengikuti program selama 3 hari ini, saya rasa ini satu inisiatif yang cukup baik. Dan saya tak sangka saya hidup pada hari ini untuk menjalani program seperti ini. Ini dikatakan sebagai satu jodoh. Jadi terima kasihlah kepada, saya tak tahu guru saya sebenarnya, Cikgu Ahmad, dan anaknya Cik Idham, yang sebanyak sedikit telah menjodohkan saya dengan program seperti ini pada hari ini. Dan saya tak sangka, bila saya kata saya tak sangka hayat saya sampai pada hari ini untuk ikuti program ini, sebab hal ini telah saya bayangkan lebih kurang 20 tahun yang lalu untuk menyamakan nilai-nilai yang kita pelajari selama ini dengan hal-hal yang kita lakukan seharian. Jadi pembuka minda, malahan bukan saja minda, pembuka dalam jiwa kita yang selama ini telah dikosongi ataupun telah pun dimasukkan dengan software-software yang agak kurang tepat. Jadi selepas 3 hari ini, saya rasa tak pakai cermin mata pun wawasan saya nampak kelihatan lebih jelas. Kalau mata saya secara fizikal ni potek, potek tu dalam bahasa Singapura tu macam kurang nampak. Kelihatan hati saya sudah tidak perlu menggunakan spectacle. Terima kasih dan tahniah kepada pihak pengajur, tahniah kepada penceramah, dan juga tahniah kepada mereka yang telah meluangkan waktu dan masa untuk bersama dalam program hari ini. Dan saya syorkan, dan sudah tentulah saya sokong usaha seperti ini, saya syorkan agar pada masa akan datang dapat dianjurkan ini kepada tahap-tahap yang lebih untuk golongan yang lebih dimanfaatkan tu, maksud saya itu seperti golongan-golongan tertentu, pelajar, pendidik, maupun mereka yang berada di dalam syarikat-syarikat korporat. Saya sokong, hidup saya sudah berubah dan saya harap ramai di antara akan mengubah hala tujuan kita. 1, 6, 5.